Pemerintah daerah kota Sukabumi akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada 6 Mei mendatang serentak dengan seluruh wilayah di Jawa Barat. Saat ini pemerintah kota bersama kepolisian memperluas area penyekatan di sejumlah pintu masuk dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 di kota Sukabumi yang terus bertambah. Dalam upaya menekan wabah virus COVID-19 di Kota Sukabumi, pemerintah daerah akan memberlakukan PSBB pada 6 Mei mendatang serentak di seluruh wilayah Jawa Barat. Pemerintah kota telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk melaksanakan PSBB serentak. Berbagai kesiapan pra-pelaksanaan PSBB pun tengah dilakukan, diantaranya yakni dengan memperketat dan memperluas penyekatan menjadi 6 titik penjagaan checkpoint di pintu masuk ke wilayah kota Sukabumi, serta mewajibkan penggunaan masker. Salah satu titik penyekatan di Jalan RA Kosasih, seluruh kendaraan berplat nopol luar Sukabumi diputar balik ke arah asal. Polisi juga menghimbau untuk penggunaan masker, tujuannya yakni mencegah penyebaran wabah virus COVID-19 yang terus bertambah di Kota Sukabumi. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengungkapkan setelah melakukan video conference dengan Gubernur Jawa Barat, pemerintah Kota Sukabumi bersepakat dengan seluruh daerah di Jawa Barat akan menerapkan PSBB pada 6 Mei mendatang. Namun penerapan PSBB ini akan secara parsial atau menyeluruh masih menunggu hasil epidemiologis dari provinsi. Tadi kami melaksanakan video conference dengan Pak Gubernur dan seluruh kepala daerah bersepakat bersama Pak Gubernur pada hari Rabu tanggal 6 Mei yang akan datang secara serentak seluruh wilayah di Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan PSBB. Diserahkan apakah nanti PSBB-nya sifatnya parsial atau menyeluruh di wilayah tersebut. Kesiapan Kota Sukabumi sendiri, Pak? Kota Sukabumi, alhamdulillah, untuk PSBB insya Allah kita siap. Diberlakukannya PSBB di Kota Sukabumi diharapkan masyarakat sadar akan bahaya COVID-19 dan mengikuti aturan pemerintah yang telah ditentukan. Budi Setiawan, Bandung TV.